Ini adalah namanya daun jinten, tapi untuk bahasa Latinnya belum tahu, bisa cari di Google Lens. Daun jinten ini sangat baik untuk mengobati berbagai macam sakit batuk, batuk kering, batuk berdahak. Apalagi batuk berdahak, ini congol sangat cocok karena secara langsung akan diencerkan dan akan keluar sendiri paling tidak 3 hari. Dan saya sudah membuktikan. Untuk obat batuk, petik daun jinten hanya beberapa lembar, 4 atau 5, sediakan garam dapur dan air bersih atau air mineral untuk mencuci daun jinten. Dicuci dulu air jintennya yang kita mau pakai, lalu buang airnya. Dan setelah itu diremes-remes sampai keluar air dari daun jinten itu sendiri. Tidak usah menambah air, tambahkan garam secukupnya untuk mengurangi rasa pengah. Apa bahasa Indonesia? Ini sekarang pengah tuh. Nah, ini adalah contoh yang sudah dapat airnya, sari airnya. Ini kalau bisa disaring biar ada ampasnya, langsung diminum. Percayalah, nanti batuknya selama 3 hari kalau memang batuk berdahak akan keluar sendiri, dahaknya dikeluarkan dah yang ada dalam dada itu. Untuk mengurangi garam ini, untuk mengurangi rasa apanya, gimana bilangnya ya? Semoga bermanfaat.